Nah, kali ini gue mau ngajakin kalian, kita akan buka semua box yang dikasih sama Monton, coy. Kita lihat, jadi katanya di sini kita itu bisa dapat skin epic gratis, coy. Nah, langsung aja kita masuk ke eventnya. Jadi ini lanjutan dari event sebelumnya ya, guys ya. Kita langsung lihat ya. Ini kebetulan untuk bahan-bahan item gue udah banyak banget. Nah, ini dia. Di sini katanya itu kita berkesempatan untuk mendapatkan skin epic gratis, coy. Langsung aja nih, guys. Nah, ini guys, ini bahan-bahan gua udah banyak banget ya, guys ya. Sampai 700 loh, 730, 705. Ini banyak banget, coy. Kita lihat nih, ini kalau seharusnya ya, kalau gua punya bahan sebanyak ini, harusnya peluang gua dapat skin epic gratis itu peluangnya lebih besar, coy, karena gua punya bahan sebanyak ini, coy. Nah, ini mungkin dari kalian banyak yang bertanya, "Bang, itu dapatnya dari mana, Bang? Kenapa bisa sebanyak itu?" Jadi gua dapatnya dari sini, guys, dari link ya. Jadi kalian share aja ini ke eventnya, ini kalian share ke sosial media kalian, kayak ke YouTube, ke Facebook, ke Instagram. Jadi nanti semakin banyak orang yang ngeklik link kalian, maka semakin banyak bahan yang bisa kalian dapatin, coy. Jadi begitu ya, karena gua nge-share-nya ke YouTube, jadi banyak bahan yang gua dapatin. Oke, langsung aja kita bikin ya. Di sini setiap kita bikin bahan, kita berkesempatan mendapatkan skin epic. Kita akan bikin semuanya. Langsung aja kita bikin yang pertama dari ini dulu, lobster. Kita bikin asal-asal aja ya, lobster sama ini. Nah, jadi apa dia? Oke, udah punya gua. Jadi ini. Nah, dapat apa? Oke, dapat salmon ya. Dapat skin trial ya. Jadi kalau kita beruntung setiap kita bikin bahan, kita bisa dapat skin epic, coy. Kita bikin lagi. Ini bakal banyak banget ini. Dapat skin trial lagi. Bikin lagi. Oke, dapat skin trial lagi. Harusnya sih peluang gue lebih besar ya, harusnya ya. Dapat skin epic tuh harusnya lebih besar peluang gue. Nah, ini udah selesai teman-teman, dan ini semua bahannya udah berhasil kita bikin ya, coy ya. Jadi mari kita lihat gue bisa dapat hadiah apa aja ketika semua bahannya kita selesaikan, coy. Ini sayang banget, ini untuk item-item gue masih banyak, masih sisa 700 lagi. Sayangnya untuk item-itemnya ini nggak bisa dikirim ya, guys ya. Maunya sih bisa dikirim ya, jadi gue bisa bantu-bantu sama kalian, coy. Kayak event aspiran kemarin, kalau aspiran bisa dikirim, tapi kalau yang ini nggak bisa dikirim, guys. Nah, kita klaim ya. Ini udah banyak banget nih yang gua dapat di skin nih. Apakah gua bisa dapat skin epic permanen dari sini atau hanya sebatas trial? Harusnya permanen sih, karena gua punya bahan sebanyak ini ya, guys ya. Harusnya peluang gua itu lebih besar, coy. Oke, mari kita lihat di sini gua bisa dapat apa aja. Nah, ini banyak banget ya, guys ya. Jadi udah bisa langsung kita buka semua ini, coy. Mari kita buka yang pertama. Ini gua dapat apa? Di sini bisa dapat skin Guinevere ya. Kita buka aja dapat apa ini. Apakah permanen? Ya, ternyata trial. Oke. Kita buka lagi, nggak tahu ini box apa. Ternyata trial lagi, coy. Tulisannya trial ya. Oke, dapat ini, nggak apa-apa. Ini dapat Magic Dust. Ini dapat Freya ya, tapi trial 3 hari Freyanya. Dapat Rafaela juga, Rafaela trial 3 hari. Terus kita buka lagi. Ini apa ini? Kita buka. Ya, ternyata trial. Buka lagi. Ya, ternyata trial. Trial Monton. Wah, Monton, Monton. Wah, trial satu hari. Aduh, aduh. Trial satu hari, guys. Malu-maluin, guys. Buka lagi. Trial. Buka lagi. Trial. Buka lagi. Trial. Buka lagi. Trial. Wah, parah banget lu, Monton. Lu nipu gua, Monton, sialan lu.
Monten nipu kita ya guys ya. Dapat trial semua coy. Wah trial. Wah trial semua ini ton. Wah udah teman-teman trial semua sih ini. Wah parah banget sih. Parah banget sih guys, sumpah ini parah banget sih. Harusnya minimal dikasih gitu satu skin permanen gitu. Trial guys. Trial semua ya udah habis ya, enggak ada lagi coy. Ini udah beda lagi nih. Jadi isinya trial semua padahal gua belum punya loh skin Franco. Kita lihat ya guys ya, ini kalau gua beruntung tadi tuh gua bisa dapat Franco permanen gratis loh. Nah, nih. Gua belum punya guys, walaupun gua itu skin gua banyak, gua sultan, tapi gua belum punya skin yang ini coy. Makanya tadi gua coba buka, mana tahu gua dapat gratis ya guys ya. Kan lumayan kalau gua dapat gratis padahal gua belum punya skinnya. Aduh, ya udahlah ternyata kayak gitu ya guys ya. Jadi enggak segampang itu coy. Ternyata Monton itu enggak segampang itu ngasih kita skin permanen gratis. Padahal item gua sebanyak itu loh, sampai 700 loh. Harusnya peluang gua lebih besar ya untuk dapatkan skin epic gratis coy. Coba kalian komen di bawah, kalian ada yang dapat permanen gratis apa enggak coy. Gua pengen tahu nih, kalau enggak ada satupun yang dapat, wah parah banget sih Monton.